teleponnya kenapa? Gak tahu. Anak King Jebat salah kasih info. Jadinya kayak gini. Yang kita pergi itu bukan rumahnya Raya. Ternyata yang kita pergi itu mesti tinju. Enggak ada yang lucu. Santai dong Lex. Kita cuma ketawa doang kok, enggak usah pakai emosi, men. Ini gara-gara lu semua. Kalau lu enggak peduliin orang tuanya Raya, kita enggak mungkin jadi kayak gini. Yang gue benci itu Boy, bukan Raya. Itu kan orang tuanya Boy. Gak bisa dapat anaknya kan kita. Kita kerjain aja orang tuanya. Ayo kita kerja. Ayo. Buat apa sih? Warnet cuma sendirian kok. Pak tua, lu nggak lihat kita rame kayak gini? Masih belagu lu, hah? Gondrong burung, teh dibejakan ya. Kalian tuh ngapain ganggu orang coba? Gak bener banget jadi anak muda teh. Apa? Ceramah ya pak? Ini kita rame pak. Masih mau ceramain kita? Saya kesini bukan mau ngajak berantem kalian. Saya cuma mau ngasih tahu kalian supaya tidak mengganggu orang di jalanan. Kenapa jadi nantangin berantem kalian? Memangnya udah kuat? Udah berguru kemana ke Banten? Ayo wae, lamun narek mah. Mendingan lu nggak usah jadi sok pahlawan jalanan. Udah lu cabut aja sana. Daripada ntar lu kita bikin nggak bisa naik motor. Mau? Buah edan ngancem Abdi. Songong, hajar. Wah. Kabur ninggalin mama. Papa tuh nggak mau kabur. Papa mau bantuin papanya Raya. Emangnya papa bisa? Udah, mama lihat aja nanti. Mama tunggu sini ya. Gak usah deh pak. Udah tunggu sini sebentar. Gak usah tahu. Ngajar orang, awas ya kerjain sih. Awas. Balik.
Abah, terima kasih banyak ya. Abah tuh udah nolongin saya tuh 1, 2, 3 kali. Terima kasih banget. Tidak usah dihitung, Madam. Nggak usah dihitung ya? Tidak. Baiklah. Ma. Terima kasih ya, Papa sayang. Terima kasihnya sama dia aja sih. Bapak nggak terima kasih. Padahal udah bengap-bengap begini. Aduh, Papa sayang. Terima kasih ya, Papaku sayangku, cintaku. Tapi, Papa, Mama bangga banget sama Papa. Luar biasa, Papa nggak kalah hebatnya seperti Abah berondong tua ini. Papa tadi begini, begitu. Papa begitu juga. Mama lihat. Mama lihat, Pak. Aduh, Mama makin sayang sama Papa. Aduh. I love you, Papa. I love you, I love you. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak Wirawan. Madam. Oh, kalau sama Pak Wirawan bisa. Sampai ketemu brother tua. Mangga, yeah. Si Payun. Iya, sok mangga. Bener kan kita ngomongnya? Ganti apa ya? Gak tau. Eh tapi Pak, Papa mah keren luar biasa, Pak. Aduh, Mama makin sayang sama Papa deh. Tadi Papa gini, luar biasa, Papa. Aduh, cinta Mama sama Papa. Udah jadi anak motor nih sekarang. Biar kayak kamu. Boy, gara-gara Papa kamu ngajakin Mama naik motor. Tadi hampir aja Papa sama Mama cilaka. Cilaka? Cilaka kenapa? Untung aja, Boy. Untung Papa bisa bela diri. Wah, mereka pada kabur semua. Untung aja ada abahnya Raya bantuin. Iya deh. Emang abahnya Raya tuh hebat. Emang benar ada yang gangguin Mama? Tapi kan ada abahnya Raya bantuin. Mama tahu nggak ciri-ciri anak geng motor mana yang udah gangguin Mama? Kok kamu nanya kayak gitu? Kamu mau balas dendam ya, Boy? Jangan, nak. Yang penting Mama sama Papa udah selamat. Udah, lupain, ya? Ma, Boy nggak bakalan balas dendam kok. Boy cuma pengen cari tahu aja siapa yang udah gangguin Mama dan Papa. Soalnya kan Boy banyak kenal sama anak yang motor. Boy, Mama tahu. Boy pasti sayang sekali kan sama Mama. Boy kesel ya ada yang gangguin Mama. Tapi kan yang penting Mama sama Papa nggak kenapa-kenapa. Ya? Udah Boy lupain aja ya. Janji sama Mama. Boy jangan bikin lagi Mama khawatir. Iya, Ma. Gak boleh kesel tuh, mukanya masih kesel. Gak boleh bohong. Enggak. Mama sayang sama